Oke okay guys, kembali lagi bersama SR Design Art. Kali ini saya akan membuat video tutorial ngedit bersama Demian. Pertama-tama kita sudah memiliki fotonya. Oke, okay, ini fotonya. Pastikan foto dengan Demiannya sudut pandangnya pas dan lightingnya pas. Oke, pertama-tama kita seleksi dulu menggunakan pen tool di bawah sini, tekan P pada keyboard, lalu kita seleksi bagian Demiannya. Untuk bagian rambut kita seleksi ngasal saja karena bagian rambut ini tidak sangat diperlukan. Oke, bagian ini saja kita make selection, kita buat angkanya kosong, anti alias. Oke, lalu kita drop ke sini angka dokumen baru, lalu kita tekan ini. Oke, nah selesai. Kita seleksi lagi untuk modelnya. Oke, quick selection aja biar lebih cepat. Kita pakai pen tool lagi. Pastikan seleksinya rapi. Bisa kita seleksi di bagian dalam sini kan. Sini agar saat di seleksi dia tidak terkena bagian background. Kita akan masukkan ke dalam sedikit seperti ini.
Pastikan cara seleksinya detail. Oke, sudah jadi bagian dalamnya juga. Oke, kita klik kanan, make selection. Kita klik kanan, make selection. Kita tarusin lagi. Oke, sekarang kita drop aja ke layer sebelah. Kita kecilkan, Ctrl T, lalu tekan ini agar tidak kita kecilkan sesuai selera. Kita taruh di, kita kecilkan sesuai dengan ukurannya, taruh di sini. Oke, kayaknya sudah pas. Lalu kita taruh di tengah. Oke, yang perlu kita kecilkan lagi. Oke. Oke, sip. Pertama-tama kita mainkan dulu lightingnya, warnanya, agar kita bisa samakan dengan wajah Demian. Ctrl L, levelnya kita mainkan, atau kita bisa juga buat di sini level kita crack clipping mask, cari yang pasnya. Oke. Lalu kita klik lagi Demiannya, objeknya, lalu kita cari hue saturation, kita ubah jadi saturationnya kita ubah kecil. Oke, lalu kita klik lagi dan kita ubah color balance. Oke, kita ubah ke warna pink, lalu ininya ke merah, ininya ke kuning sedikit. Enggak usah ya, kosong saja. Lalu kita tambahkan lagi curve, kita terangin sedikit. Dah. Oke, untuk itu sudah jadi. Kita akan bermainkan shadow. Nah, bagaimana bermain shadow? Kita klik pada foto objek, lalu kita new layer, kita mainkan pakai brush, dan warnanya kita buat warna hitam, kita kecilkan size-nya, kita kecilkan, lalu klik brush padat ini. Terus ini ya, jangan lupa lo ini biar Refin Max, agar warna putih-putihnya ini menghilang, kita smooth, save at K, kontrasnya. Oke, save, sudah jadi. Lalu kita kembali ke layer layangan, kita buat namanya sini shadow. Oke.
Pertama-tama kita lihat dulu bayangannya, arahnya datang dari arah atas. Kita bisa lihat dari sini, dari kacamatanya, dari lehernya, oke. Nah, untuk itu kita bayangannya di sini. Hitamkan dulu sini, lalu kita opacity-nya kita kecilkan. Bayangannya sini, berarti sini ya kan, sini guys, oke. Mungkin salah, kita harus beri warna biru. Ini sesuai dengan imajinasi kalian kalian aja. Lalu pada bagian sini juga kita kasih gelap aja. Terus shadow 2 untuk melapiskan bayangannya. Kita beri warna sini. Lalu kita opacity-nya kita beri angka 37. Shadownya lebih pekat di sini. Oke, sudah jadi untuk bayangan, sudah jadi. Sekarang kita akan membuat bayangan pada pijakan. Oke, pertama klik background, kita buat shadow 3. Pertama kita seleksi dulu pada bagian ini, pada bagian atas, make selection, radiusnya kita ubah jadi 3 saja, oke. Kita ambil warna ini, lalu kita coretkan begini. Oke, sudah jadi. Lalu kita buat lagi layar shadow, shadow 4. Nah, di shadow 4 ini kita akan membuat bayangan di bawah sepatu. Opacity-nya kita kecilkan jadi 15 saja. Jangan lupa ininya dibuat hitam, ininya brush. Dan brushnya kita ambil yang tengah saja. Kurang, kita ubah 9. Kita brush saja di bagian sini ya kan. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan membuat bayangan pada cahaya sinar matahari di sini. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita buat lagi. Pertama kita backgroundnya kita copy, klik Ctrl C juga. Lalu kita karena bayangan di sini kita akan tambahkan lagi di sini sedikit.
bayangan sepatu ya, bayangan sepatu begini. Oke, klik Raffin Max, kita ubah 3, klik ini, klik clone stamp, lalu kita ambil link clone stamp di sini, Alt, klik di sini, lalu kita seret sini. Oke, begini caranya. Clone stamp. Oke. Nah, untuk bayangan sepatu. Dan kita untuk bayangan badan, tangan, kita buat juga di sini. Oke, kita Raffin Max, clone stamp-nya 2 saja. Kita ulang lagi dari awal. Nah, begitu. Begitu dia caranya. Nah, sekian tutorial dari saya. Oh ya, jangan lupa kita memberikan es krim pada sini. Kita cari dulu gambar es krimnya. Nah, es krim. Bebas ya memilih es krim yang mana sesuai selera. Saya menggunakan es krim ini. Oke, kita place, kita klik dulu background apa layar paling atas, kita place, kita pilih gambar es krim. Oke, pertama kita gelapin dulu agar mudah di seleksi. Kita gelapin dulu, klik Ctrl M. Lalu kita pilih background RS, Magic RS Tool. Klik pada gambar putihnya. Nah, begini. Oke, sudah jadi. Kita Ctrl T, lalu kita setarakan posisinya. Ctrl T lagi, kita pastikan pas. Ini kita hapus RS tool, kita hapus bagian tangkainya. Pelan-pelan saja. Terlalu besar. Oke, sudah jadi. Sekian itu dulu tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih.